Kurang sebulan jelang pemungutan suara Pilkada Jatim 2024, Cagub terkuat masih kuat. Sosok Khofifah Indar Parawansa digadang-gadang jadi Cagub terkuat Pilkada Jatim 2024. Ia merupakan calon petahanan yang memiliki modal elektoral yang kuat ketimbang rival lainnya, Tri Risma Harini dan Luluk Nur Hamidah. Simak persaingan elektabilitas 3 Cagub Luluk Nur Hamidah, Khofifah Indar Parawansa dan Tri Risma Harini dalam survei Pilkada Jatim 2024. Keunggulan Khofifah dalam survei Pilkada Jatim 2024 cukup konsisten sejak survei awal sebelum tahapan pemilihan kepala daerah serentak dimulai. Dari awal survei sejumlah lembaga hingga kini, posisi ketiga pasangan calon, paslon, konsisten di peringkatnya. Tak cuma hasil elektabilitas untuk simulasi surat suara, melainkan juga simulasi berdasarkan kelompok usia pemilih. Pada data, terlihat pasangan Khofifah Emil unggul untuk semua kelompok usia atau generasi. Untuk kelompok generasi yang menjadi responden adalah generasi Z, mayoritas pencapaian Khofifah Emil lebih dari 60% bahkan 70% lebih berasal dari Gen Z. Pasangan Tri Risma Harini Gus Hans ada di posisi kedua untuk simulasi ini dan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim di bagian terendah. Untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu persentase terbesar ada di Silent Gen, yakni 8,7%. Lembaga Survei Poltreking Indonesia melakukan surveinya pada rentang 4 hingga 10 Oktober 2024. Poltreking melibatkan 1.200 responden warga Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki hak pilih. Pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak mendapatkan persentase tertinggi dengan angka 67,5%. Di bawahnya, ada Tri Risma Harini Gus Hans dengan perolehan 24,6%. Posisi paling rendah ada Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang mendapatkan 2,8%. Sisanya, sebanyak 5,1% tidak tahu atau tidak menjawab. Hal yang tak jauh berbeda juga didapat dari hasil survei Katadata Insight Center, KIC. KIC melakukan surveinya pada periode 18 hingga 19 Oktober 2024, tepatnya setelah digelar debat perdana Pilkada Jatim 2024. Survei ini melibatkan 613 responden yang telah memiliki hak suara di Jawa Timur. Hasilnya, paslon Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak memuncaki dengan perolehan 55,5%. Posisi kedua ada Tri Risma Harini Gus Hans yang mendapatkan 33,4%. Dan yang terakhir, Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim 6%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.